Oke, jadi ini udah ada event baru ya, yaitu event dungeon apa itu namanya? Misteri. Oh, bukan. Battlefront Mystic Dungeon. Nah, ini. Jadi untuk sekarang dua yang kebuka, selanjutnya dua lagi dan lanjutannya lagi dua lagi. Berarti tiap dua kali ini misinya. Oke, jadi langsung aja ini dungeonnya. Oke, untuk dungeon ini karakter udah disiapin. Jadi kalian nggak perlu khawatir karakter kalian itu lemah atau enggak, soalnya di sini udah langsung disiapin karakter. Nah, ini ada misinya juga. Ntar. Nah, ini. Udah disiapin 10 karakter. Keking. Oh, sorry. Kalau orang-orang biasanya bacanya Kecing, terus Albedo, Mona, Amber, Barbara, Beido, terus Sucrose, Noel, sama dua lagi ini Sil, Sinyan, sama Diona. Nah, karena ini eventnya Plunging ya bacanya, Plunging Trial. Ini dilihat di sini, complete the Plunging Trial, berarti tinggal completein ini. Complete the Plunging Trial once while complete at least 5 mekanisme challenge. Berarti harus ngelarin 5 mekanisme. Terus use Plunging Attack to defeat 8 opponent in the Plunging Trial. Berarti ngekill 8 musuh dengan cara Plunging ini. Yang selanjutnya complete Plunging Trial nomor dan 5 hit from trap, berarti nggak boleh kena trap lebih dari 5. Yang bawah ini, oh, complete Plunging Trial dengan 6 detik atau lebih remaining ya kayaknya, or more ini atau lebih, tapi nggak tahu lah, pokoknya 6 menit. Jadi karena ini eventnya dungeonnya Plunging pakai ini. Gua biasanya yang kedua ini panah, jadi Ember, terus Albedo, selanjutnya healer. Oke, ini urutan party gua, jadi langsung aja. Nah, ini ada 3 lokasi challenge yang paling penting untuk membuka bosnya ini, challenge terakhir. Tapi ini challenge-nya warnanya merah kayak gini. Kalau ada challenge warna biru atau yang lainnya itu kelarin aja 2, soalnya kan ada misi ngelarin 5. Lah, ini kalau udah selesai habis merah ini jadi warna kuning challenge-nya ini. Ini challenge-nya ini kuning ini, gambar yang kiri dari kiri ini nambah heal, terus nambah tech ini kalau nggak salah speed, kalau oh ya speed move speed kalau nggak salah itu ini move speed kalau yang ini buat nambahin waktu challenge-nya yang kanan sendiri. Nah, ini trap-trapnya ini ada 4, petir kalah sama es, api sama air kayaknya sama es atau petir, terus es ini sama api. Oke, jadi langsung aja. Nah, ini kan ada merah ini. Nah, sebelum gua mulai waktunya udah jalan. Nah, itu bisa kalian lihat itu ada merah juga yang penting challenge-nya. Terus gimana lagi ya? Nah, itu di situ. Oke, jadi langsung mulai aja. Plunging. Jadi ini awal-awal fokusin ke plungingnya aja. Oh, sih.
Kena pas lo itu. Oh, shit. Ikoyo. Ya, habis. Matatakun. Dead. Untuk nyawa enggak masalah lah. Jadi sementara mak skill pakai blank J dead. Ah itu kan jadi kuning udah kelar. Nah, ini kalau pengen lihat ini sebelah kiri map ini ada tandanya ini buku. Nah ini berarti kalau 8-nya udah hilang udah kelar, tinggal fokusin ke ini. Kelarin 5 mekanisme. Yang pertama sini aja dulu. Oh itu trap. Oke, sekarang tinggal fokusin 5 mekanisme. Music. Matatakumani. Ah, berubah. Oke, ini udah kelar. Lanjutnya sini. Oh, shit, ada trap. Jangan sampai kena. Hampir. Oke, sekarang ke sini. Musuh bandit. Sampir. Oke, challenge ini udah kelar. Selanjutnya cari merah lagi. Matatakumani. Shit, 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 shit. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Isoganaito. Gua pengen lewat sini. Ike. Oke, udah lewat. Sini. Gijiyouka. Matatakumani. Kenkou yo. Yo no midare wo kiri tsukuse. Ike. Ya kakak kena. Tinggal 2 slime ya. Oke, dengan begini tinggal fokus yang merah. Nah itu dia. Aktif. Sōsei. Genki dashite yo. Ike. Terus acar. Music. Kenkou yo. Yo no midare wo kiri tsukuse. Saya tinggal satu doang ini. Sake. Ikoyo. Eh, salah arah cuy. Ngarah yang ke kerucut-kerucutnya. Oke,
Oke, sekarang tinggal ke bos terakhir. Nah, itu dia lokasinya. Ambil tag. Nah, ini baru dibuka. Udah selesai nih. Ya.守るから我が剣よ。ポポポポポポポポポ。異形を見届け。急がないと。逃がさない。万象。どうだ。どうだ。創生の術。 Kelar. Oh, masih belum anjir. またたく間に。酒。元気出してよ。健康よ。世の乱れを切り尽くせ。メイを牽制。疑似妖怪。ほっ。雨のような。我が剣よ。ポポポポポポポポ。 創生の陣。ミュージック。逃がさない。ドア。健康よ。異形を見届け。 Oke, challenge complete, tinggal lift domain. Nah, ini baru cek di event lagi F5 kalau di PC. Blanching trial. Nah, ini kan udah kelar semua, claim. Ini tinggal ke kanan, nah ini. Healing trial. Atau tinggal cancel, langsung klik ini. Nah, ini fokus sama kayak tadi, cuman ini ngeheal sama ngekill musuh sama pakai ulti, pakai elemen burst. Jadi ini oke, tadi apa ya gua mau ngasih tahu ya. Oh ya, semisal misinya belum kelar, misal udah 4 kelar gitu, ini masih 5 ya, masih 5, bisa kalian lanjutin misinya. Kalian kelarin yang fokusin ke ulti aja, karena yang lainnya kan udah kelar. Oke, jadi karena sekarang yang trial healing, langsung aja untuk party. Untuk party itu gua pakai tetep satunya Diona. Oke, satunya Diona. Yang ini tetep. Oke. Jadi ini fokusin ngeheal ya ini. Fokusin ngeheal sama ngekill sama pakai ulti. Nyangkut. Sake. Genki dashite yo. Mata. Ya. Boom. Isoganai to. Hap. Yep. Boom. Ya, kakak kena. Oke, yang ini kelar. Sekarang ke kanan dulu. Ambil ini. Oh, bukan. Maksudnya ngurangi nyawa. Oke, nyawa udah ngurang, udah segini cukup. Sekarang tinggal nyari ultinya barbar. Nah ini, celing.
Oke, tinggal dicek di sini. Nah, ini untuk ulti udah 3 ya, kurang 7 lagi. Yang nge-heal udah langsung kelar. Yang 50.000 HP. Jadi sekarang tinggal fokusin pakai ulti. Nah, kayak gini nggak masalah ini. Kayak gini. Boom. Tuh kan 4 nambah. Jadi ngekillnya pakai ulti. Dan sekarang fokusin ke sini, challenge. Oh, habis itu ke kanan. Oh, shit. Udah hancur. Hampir. Sorry. Nah, ini tempat bosnya. Aduh, tutup. Muter-muter. Ah, lewat sini. Gue jadi pengen albedo dah. Music. Makot. Ulti. Oke, hampir aja gua nggak ngulti. Oh, hampir. Gimana ini? Ini aja lah. Dead. Kurang 4 lagi. Ini aja sekalian kelarin. Oke, udah kelar ya ini ya. Tinggal satu dungeon merah. Aduh, kena ulti gua. Sorry, kena trap. Oh, gak kena. Ini musuhnya Fatui. Genki dasuneyo. Mata ko. Hima hanzo no toki. Ya, kakak mati yang apinya. Oh, hampir. Udah, sekarang tinggal fokus ke last map. Oke, masuk sini. Nah, ini tinggal dibuka. Lompat, turun, and click. Nah, ini. Oh, shit. Music, start. Oke, misi selesai. Tinggal lift domain. Mari dicek lagi misinya. Oke, untuk healing trial udah kelar semua. Plunging juga udah. Ya, selanjutnya tinggal nungguin melee sama ranger. Sorry, bacanya bukan ranger ya. Range. Melee sama range. Yang terakhir elemen trial sama
Elemental Trial. Elemental Trial ini kayaknya fokus elemen-elemen kayaknya lo. Shield ini pakai Noel, ntar Ranger fokusin panah aja. Kalau melee ya pakai pedang. Oke, tinggal nunggu. Guild ni wa mada shigoto ga nokotte iru. Dungeon selanjutnya. Kimi wa yasumu to ii. Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.